hari ni Bat nak pergi buat, hari ni Bat akan buat vlog pasal, bukanlah meraikan kan, meraikan dengan macam jahat tau. Lebih kepada, you know, macam Bat lebih suka panggil macam sajalah, nak buat makan-makan lepas SPM kan, dan sorang-sorang, okay. So, lepas ni Bat akan pergi beli barang, and lepas beli barang tu kita akan kemas bilik sikit. Dan malam ni, malam PPAdmit esok, which is hari ni adalah waktu buat record ni, 23 hari bulan. So malam 24, bukan malam 24, macam nak cakap 24 malam tu, ha, 24 malam tu kita akan sambut, ha, kita akan ni, Abang akan download movie dekat laptop. Lepas tu, ya, kita akan tengoklah Abang sambut. Sambut, eh, aku tak suruh, tak tahu ayat apa nak guna. Ayat sambut macam tak kena. Oh, by the way, muka nampak base sebab baru balik kelas tambahan sebenarnya. Lepas tu lip balm Abang sikit je, baru beli tadi. Adalah, Abang tak ada dalam masuk dalam video tu, tapi korang boleh tengok kejap lagi. Kita akan buat video tunjuk barang apa yang Bat beli untuk zaman tu. Kita jumpa dalam klip seterusnya. Okay, Bat buat voice over sebab macam segan nak cakap dekat dalam kedai tu. Okay, so first kita ambil main dish kita, which is Maggi pedas gila. So, okay, next kita ambil ini sebenarnya dia macam chocolate stick je tau. Next kita ambil, sebenarnya Bat nak beli macam potato chips ni, tapi Bat berteringat ni yang Maggi tu orang kata pedas sangat. So Bat takut nanti in case Bat tak tahan macam ialah snack main dish dah pedas, lepas tu nanti side dish pun pedas. Yang ni pun so, still pedas pada Bat. Sebab Maggi tu kan pedas gila. So Bat pilih yang ni sebab macam dia cheesy kan. Okay, next kita ambil kacang-kacang lah guys. Yang ni tak apa kot, ambil yang ni lah. Yes, yang tu yang tu aku ambil kena pintu. Okay, ni memang favourite Bat, kacang hijau, yang jenis kacang hijau-hijau ni. Okay, next last kita ambil biskut comel. Kalau korang yang
dah tengok video-video aku, kalau korang perasan kan, aku suka buat makan-makan. Guys, benda paling aku pandai adalah makan. Kalau korang jumpa kawan-kawan baik aku dalam real life, korang boleh tanya diorang. Aku akan tolak apa saja selain makanan. Kalau kau nak urat aku, hantar makanan. Makanan aku ambil, kau aku tolak. Cukup sebulan kau buat, tak jadi BF dah. Jadi laki aku terus. Kejap, sekarang aku tengah nak buka movie dekat YouTube. Ya yeah guys, aku bukan kaki Netflix guys. Aku tengah rasa yang aku tengah kacau ni tau. Dah rasa bahang tau. Tapi kita nak test. Ayah, aku bukan je malah jelup mulut. Itu biadab. Minyak ni. Bau dia macam bau ramen lah. Sure, korang nampak tak tak mulut merah. Tapi aku pakai kamera IG tadi. Asalnya buat live. Tapi followers aku sendu wet. Pedas guys. Tapi sedap lah. Tak ada sama macam. By the way, aku tengah tengok filem. Tajuk filem ni, kalau yang korang nak tahu, kalau korang yang nak tahu, dia bohong. Makan-makan. So, by the way, kita nak. Wah. Nak makan benda macam ni, kita kena trik. Banyak tak trik, kalau tak trik, matilah. So, come back to different clip obviously. Sebab korang tengok kan tudung aku, baju aku semua berubah. So biar aku ceritakan kenapa aku tak record terus video outro. First memang pedas lah. Sebab pedas lah sebabnya. Tapi sebenarnya tu bukan penyebab utama tau. Penyebab utama aku tak record video ni adalah Malam yang aku record video tu, mak saudara aku telah meninggal. Baru lagi lahirnya kan. So first sebab dia dapat dengan aku, so tak sopan untuk aku teruskan recording video tu. Sebab macam korang pun tahu kan, tujuan aku buat vlog tu untuk happy-happy. Lepas tu yelah, korang pun boleh tengok kat movie apa semua kan. Dan second sebab aku macam shock lah bila dapat berita tu kan. Sebab macam tak sangka teruk dia nak pergi. And yeah,
Aku macam terdiam kejap. Aku tak sangka pun dia nak pergi kan, terboyang tadi kan. Aku tak sangka dia nak pergi. So macam terkejut sangat. Malam tu aku memang tak ada buat apa-apa. Aku tidur. Dan esok pagi aku bangun pun aku terus keluar beli top up sebab aku tak ada internet waktu tu. Sebab nak order Grab kan. Yes, aku tak boleh mandu. Aku cuma duduk motor je. So aku tak ada top up. So aku perlu beli top up. Awal tau keluar kedai pun tak buka. Aku beli kat stesen minyak. Aku beli top up. Lepas tu aku beli makan-makan untuk family aku dekat rumah makcik aku tu. Yeah, so that's why lah. Dan balik pada kenduri arwah tu, aku memang langsung tak larat 2-3 hari guys. Lepas tu dah masa sama aku just buat TikTok sebab aku nak fokus kat TikTok dulu, nak gain followers. Dan kalau korang yang tengok video ni, tolong please, kalau belum follow, pergi follow TikTok aku. Kalau dah follow, alhamdulillah. Apa aku cakap? Okay, so sebagai kesimpulannya, malam tu memang best guys. Aku cuba nak buat live tau, so that live tu aku boleh masukkan ke dalam aku punya vlog kan. Tapi masalahnya, macam mana nak buat live tak? Followers aku sendu guys. Korang faham tak? Macam selalu kan kalau orang buat live makan-makan kan, dia macam yelah orang masuk macam hi. Aku hi kat orang yang masuk. Dia dulu lah kejap satu minit macam dia rasa nanti aku bercerita kot kan, ataupun do something interesting. Tak lah, aku tak reti. Aku reti bercerita tapi tak reti nak, you know. Okay, so thanks for watching. Don't forget to hit the button like, comment and subscribe, and share video aku. And aku tak nak paksa korang pun tekan notification, tapi kalau korang sayang aku kan, tekan je lah. Okay guys, that's it for today. Tak ada today sangat. Tak tahu sebab today sebab yelah aku buat video asing kan. That's it for today. Aku harap korang enjoy. Dan yeah, korang boleh buat. Aku buat tu simple je guys. Korang boleh lah beli sup. Tapi yang pasti yang aku beli semua berpatutan. Semuanya harga mampu milik. Melainkan Maggi pedas gila tu dah mahal sikit RM4. Aku tak tahu tau orang lain. Sorry lah kalau korang rasa aku suka pegang hidung. Aku memang habit tau suka pegang hidung kalau bercakap. Okay, apa tadi? Maggi pada aku RM4, RM3 tu mahal lah Maggi. Aku selalu beli Maggi kat kedai RM2 je guys. Like, kau boleh dapat kuantiti. Betul lah kualiti, kuantiti yang sama dengan harga yang berbeza. Yang macam promoter guys. Eko, tolong ambil saya jadi promoter awak. Tolong ambil saya jadi promoter awak. Okay lah, that's it for today. Aku harap korang enjoy video ni. Dan macam aku cakap, last, don't forget to like, comment and subscribe my video. Subscribe channel aku. Like, comment, share video aku. Newbie guys, maafkan saya. Okay, that's it for today, bye-bye.